Pemerintah Provinsi Maluku menyambut dengan gembira sekaligus menyampaikan selamat kepada pengurus Ikatan Dai Indonesia Provinsi Maluku yang baru saja dilantik. Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sadli I dalam kegiatan musyawarah wilayah IKADI Provinsi Maluku pada Kamis 31 Maret 2022. Bertempat di Grand Avira Ambon. Dalam sambutan gubernur yang dibacakan oleh Sekda diharapkan, semoga kepengurusan IKADI Maluku ke depan dapat mengemban amanah dengan istiqomah, ikhlas dalam berkarya, serta mengedepankan kepentingan maupun kemaslahatan umat. Dirinya juga menyampaikan beberapa hal penting antara lain yakni, IKADI berdiri untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan program-program demi kebaikan dan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara. Ia juga berharap sekaligus pengurus IKADI Maluku terus membangun semangat dialogis dan demokratis dalam berorganisasi sehingga selalu tercipta semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kekompakan dalam mengembangkan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku atau yang mewakili, ada yang mewakili Ketua DPRD Pak Asis, yang mewakili Kapolda. Yang saya hormati Ketua Umum IKADI Pusat Pak Dr. Ahmad Kusteri. Tabanggil Agama Provinsi Maluku, Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kepua IKADI Wilayah Maluku, beserta seluruh pengurus IKADI si Kabupaten Kota Provinsi Maluku, para tokoh masyarakat, para sesepu, dan yang terhormat Pak Amin bin Tahir, Pak Man, Pak Darmo, dan yang lain yang kami tidak sempat sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Panitia pelaksana yang sudah cukup maksimal bekerja, hadirin dan peserta musyawarah, insan pers, tamu undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita sekalian, perihal kita kaitannya, henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas rahmat dan hidayahnya, maka kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, terutama kesempatan dalam menghadiri musyawarah Ikatan Dai Indonesia Provinsi Maluku tahun 2022 dengan tema mengkokohkan dakwah Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia di Maluku dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama pemerintah Provinsi Maluku saya menyambut gembira sekaligus menyampaikan selamat kepada pengurus Ikatan Dai Indonesia Provinsi Maluku yang baru saja dilantik atau yang sudah dilantik. Kita bersyukur dan berdoa semoga pengurusan IKADI Maluku ke depan dapat mengimbang amanah dengan istiqamah, ikhlas dalam berkarya, serta mengedepankan kepentingan maupun kemaslahatan umat. Hadirin dan undangan yang berbahagia, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, Ikatan Dai Indonesia merupakan organisasi dakwah yang menghimpun potensi para dai agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada umat. Dai yang berhimpun dalam IKADI berasal dari semua unsur umat Islam, menginsampingkan perbedaan yang bersifat furu'iyah demi tercapainya kemaslahatan umat. Kedua, saya mengibaratkan Bapak Ibu tokoh agama ini bagaikan sarung atau jangkar dan nahkoda kapal
Jika tanpa mereka, umat dan masyarakat kita bagaikan buih di lautan yang tak punya arah. Apalagi di dalam menghadapi tantangan modernisasi yang makin kompleks luasnya. Antara lain, ancaman bahaya narkoba, HIV/AIDS, hedonis, materialis, radikalisme, terorisme, hingga konflik dan kekerasan antar kelompok masyarakat. Ketiga, agama dan berbagai prakteknya adalah bagian tak terpisahkan dari kemajuan bangsa Indonesia. Olehnya, para dai dan tokoh agama dituntut kitanya melakukan pembinaan keumatan, mengingat permasalahan keumatan semakin beragam yang diikuti derasnya arus informasi dari luar yang dalam beberapa sisi justru berpotensi merusak tatanan keberagaman bangsa Indonesia. Keempat, dakwah ini dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam konteks dakwah Islamiyah. Informasi memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai sarana untuk mendistribusikan nilai-nilai Islam kepada umat manusia. Informasi yang berkembang diharapkan membawa pesan-pesan kebenaran, bukan malah pesan-pesan yang menyimpang dan menyesatkan. Untuk menghadapi itu, maka perlu adanya rekonstruksi pola dan sistematika dakwah yang dilakukan oleh para dai dalam menyampaikan pesan-pesan Islam Nasrul Fitrah di era modern saat ini. Kelima, kepada para dai dan tokoh agama untuk senantiasa melakukan langkah-langkah koordinatif, serius, sistemis, dan masih guna membentuk dan membentengi arus deras pemikiran dan aliran keimanan yang sesat, potensial menghancurkan akidah umat. Dakwah yang hendaknya diarahkan untuk membangun iman umat, membangun pribadi yang soleh secara vertikal maupun horizontal, memelihara toleransi antar umat beragama, mengirim para dai kami ke desa-desa terpencil untuk mengajak masyarakat berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Kita IKD berdiri untuk mengoptimal dan memaksimalkan program-program dari kebaikan dan manfaat bagi umat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, melalui semangat musyawarah pada hari ini dapat memaksimalkan visi dan misi organisasi IKD ke depan. Saya juga berharap segenap pengurus IKD Maluku terus membangun semangat dialogis dan demokratis dalam berorganisasi, sehingga tercipta kebersamaan, kekeluargaan, kekompakan dalam mengembangkan organisasi.